Yang terhormat PLT Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi, yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini Dr. Dr. Lutfi Gatam, SPOT Konsultan Spine, beserta moderator Dr. Romanianto, SPOT Konsultan Spine, dan Bapak Ibu Sahabat Sehat RSO, peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti Zoominar Suharso Anniversary Weekly Series dengan mengusung tema subspesialis orthopedic spine pada hari ini Jumat 19 Agustus 2022. Untuk mengawali acara, marilah kita perdengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya dan Mars RSO. Dilanjutkan dengan sambutan PLT Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi kepada yang terhormat Dr. Dr. Pamuji Utomo SPOT Konsultan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Dr. Lutfi Gatam, SPOT Konsultan,
narasumber pada pagi hari ini, juga moderator Dr. Rumanianto, SPOT Konsultan. Pagi ini adalah salah satu acara seminar pada menyambut ulang tahun Rumah Sakit Ortopedi yang ke-71. Usia yang tidak lagi muda, tetapi SDM layanannya harus tetap bisa mengikuti zaman dan punya semangat yang muda. 71 tahun yang lalu, Founding Fathers Profesor Suharto memulai layanan ortopedi di Indonesia. Dan beliau melakukan aktivitas ortopedi itu terutama pada pasien-pasien korban perang kemerdekaan. Termasuk juga salah satu monumental karya beliau adalah ada yang disebut Wisma Paraplegi. Wisma Paraplegi ini adalah salah satu perkampungan di, kalau sekarang posisinya adalah di Jalan Adi Sucipto, depan gedung DPRD Solo. Itu adalah mungkin sekitar 2 hektar luasnya dipakai untuk perkampungan paraplegi. Jadi mereka yang menderita kelumpuhan karena korban perang, spondilitis, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tulang belakang itu dirawat di situ. Kemudian ada shelter workshop yang tidak jauh dari Wisma Paraplegi, yaitu untuk memberikan satu kecakapan, keterampilan untuk memulai hidupnya. Sehingga pada awal-awal Profesor Suharto itu melakukan aktivitas pelayanan ortopedi itu sudah melakukan pelayanan yang paripurna, mulai dari diagnosa, pengobatan, sampai ke rehabilitasinya. Bukan hanya rehabilitasi klinis, tetapi rehabilitasi sosialnya juga, dan bagaimana memberikan pekerjaan sesudah adanya musibah kelumpuhan tersebut. Ini yang harus menjadi satu semangat dari teman-teman ortoped, bagaimana kita bukan hanya mengobati penyakitnya saja, tetapi juga harus memikirkan kelanjutan daripada kehidupan setelah terjadinya trauma ataupun terjadinya kelumpuhan tersebut. Pagi hari ini kita akan menghadirkan Dr. Lutfi Ghatam, yang saya rasa semua sudah tahu kepakaran beliau dan kehebatan beliau. Ya, saya sudah melihat banyak prestasi-prestasi beliau dalam hal pendidikan, pelayanan, dan penelitian yang berhubungan dengan tulang belakang di bidang ortopedi. Dan beliau sudah mempunyai Ghatam Institute, ya. Ini salah satu dedikasi yang beliau dedikasikan untuk pendidikan. Sehingga saya rasa kiprah beliau pada pagi hari ini untuk memberikan ilmu kepada kita tentu sesuai dengan misi mulia beliau. Jadi ini yang harus juga menjadi tauladan Dr. Lutfi ini, ya. Jadi dia secara praktisi memang hebat. Yang kedua, di dalam pendidikan juga begitu, dan ini dia mau memberikan satu monumental supaya apa yang beliau punyai, apa yang beliau kuasai di dalam ilmu tulang belakang ini bisa dipelajari oleh semuanya. Dan semoga apa yang Dr. Lutfi, karya-karya Dr. Lutfi ini akan mendapatkan amal jariah, akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan sebagai amal jariah tentu akan bisa dinikmati walaupun mungkin kita sudah apa ya, sudah pensiun, ya, sudah tidak berkarya lagi, dan ini akan abadi. Dan tentu senang sekali saya sebagai PLT Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi ini menghadirkan beliau pada acara pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Lutfi atas kesediaannya memberikan ilmu pada pagi hari ini. Sekali lagi kepada panitia HUT ulang tahun ke-71 Rumah Sakit Ortopedi serta panitia seminar ini saya sampaikan terima kasih. Demikian
Sambutan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan PLT Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi. Untuk selanjutnya, penyampaian materi etika profesi kedokteran yang akan disampaikan oleh PLT Direktur SDM Pendidikan dan Umum kepada Dr. R. Safil Rudiarto Hindrayogi, Spesialis Radiologi MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lutfi yang saya hormati, Pak Dr. Pak Muji selaku PLT Dirut, serta Dr. Roman selaku moderator, dan seluruh pendengar, pemirsa yang pagi ini ikut dalam Zoominar. Bapak, Ibu semuanya, teman-teman sahabat dokter, kami akan menyampaikan tentang etika kedokteran yang mana bahwa ini sangat penting untuk bagi kita menjalankan profesi kedokteran. Karena profesi kedokteran ini adalah profesi yang sangat mulia, dan tentu setiap kita menjalankan profesi kedokteran ini harus didasari etik. Yuk lanjut. Belum kelihatan sini. Ya, share screen tolong. Yuk, belum kelihatan. Ya. Ya, ini memang yang saya sampaikan tadi tentang etika kedokteran ini sangat penting bagi kita untuk menjalankan profesi kedokteran. Yuk lanjut. Nah, seperti kita ketahui bahwa etik atau etos dari bahasa Yunani itu adalah merupakan akhlak, adat kebiasaan, watak atau perasaan sikap yang baik dan layak dalam kita menjalankan tugas profesi kedokteran ini. Dan profesi kedokteran ini merupakan profesi yang tertua dan dikenal sebagai profesi yang sangat mulia karena berhadapan dengan kegiatan yang paling berharga bagi hidup seseorang, terutama masalah kesehatan dan kehidupan. Oleh karena itu, etika profesi kedokteran perlu merekat kepada kita semua dokter, termasuk dokter gigi, dalam menjalankan profesi dalam rangka untuk mendukung bagaimana pasien, masyarakat, sejawat mitranya itu saling berhubungan. Yuk lanjut. Prinsip etika kedokteran yaitu prinsip tidak merugikan. Ini yang penting, harus selalu melekat pada diri kita. Dan prinsip untuk berbuat baik. Nah, ini. Jadi kita selalu ingin bahwa dalam menjalankan profesi ini ingin selalu melekat dalam niat kita untuk selalu berbuat baik. Dan yang penting juga prinsip menghormati otonomi pasien. Jadi kita tidak bisa apa yang kita pikirkan harus dilakukan oleh pasien. Pasien punya hak otonomi itu. Kemudian yang ini juga tidak kalah pentingnya adalah prinsip keadilan atau justice. Ya lanjut. Ciri-ciri etik profesi adalah ini perlu kita ketahui, berlaku untuk semua profesi. Ini memang. Nah, kita adalah ini profesi kedokteran, ada profesi keperawatan, ada profesi radiografer, profesi dan lain. Itu profesi apa etik ini sangat penting untuk orang menjalankan profesi. Kemudian disusun oleh organisasi profesi kedokteran, profesi yang bersangkutan. Jadi kita bergerak di bidang kedokteran ya ada etik yang disusun oleh IDI yang kita. Kemudian mengandung kewajiban dan larangan. Nanti akan kita sampaikan kewajiban dan larangan itu. Ini kenapa perlu untuk menggugah sikap manusiawi kita? Karena yang ditangani kita adalah manusia. Ya lanjut. Ini kewajiban
yang tertuang dalam kodeki, ya, kodeki atau kode etik kedokteran Indonesia selama melaksanakan profesi kedokteran sehingga mutu dan kualitas profesi terjaga dengan cara yang terhormat. Ini yang penting. Nah itu ada pasal-pasal yang harus kita pahami. Pasal pertama adalah setiap dokter wajib menjunjung tinggi, ya, menjunjung tinggi profesi, mengamalkan sumpah, nah, ini, dan janji dokter. Nah, ini. Jadi kita harus selalu ingat sumpah yang kita ucapkan pada waktu kita pertama kali dilantik sebagai dokter. Nah, ini harus kita selalu ingat itu. Kemudian pasal 2, DG pasal 2 itu menyebutkan seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen. Ini sangat penting. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Dan mempertahankan perilaku profesi dalam ukuran yang tertinggi. Jadi kita harus mana menjalankan profesi ini kepada menggunakan standar yang tertinggi. Ya, lanjut. Nah, pasal 3 di kode etik kedokteran disampaikan dalam melakukan pekerjaan kedokteran seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Jadi mendukung tadi independensi. Kemudian kode etik pasal 4 menyebutkan seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Jadi meskipun kita memang dokter yang hebat, mungkin kita merasa seperti itu, tidak boleh kita kemana-mana memuji diri kita. Dokter harus tahu tentang itu. Kemudian kode pasal 5 menyebutkan bahwa tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarga dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Jadi, makanya informed consent menjadi sangat penting untuk dokter bagaimana menjelaskan kepada pasien secara baik, kemudian risiko-risiko yang mungkin terjadi, prospek perkembangan penyakitnya yang akan datang itu harus dijelaskan secara baik kepada pasien. Kemudian kode etik pasal 6, setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap temuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenaran, yang dapat mungkin menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Jadi ini juga harus menjadi perhatian teman-teman sejawat dokter. Lanjut. Kode etik pasal 7, seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Jadi terutama yang rangkuman kalau kita membuat surat kesehatan dokter. Jadi ini harus hati-hati, jangan sampai kita hanya nulis surat keterangan dokter tanpa memeriksa pasiennya. Kemudian kode etik pasal 8, seorang dokter wajib dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia. Ini juga tolong dipahami juga. Kode etik pasal 9, seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawat pada saat menangani pasien, dia diketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau melakukan penipuan atau penggelapan. Ini juga sangat rawan bagi kita. Kemudian kode etik pasal 10, seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien dan sejawatnya termasuk tenaga kesehatan lainnya serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Lanjut. Kode etik pasal 11 nanti sampai 17. Setiap dokter wajib senantiasa mengingatkan kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Pasal 12, dalam melakukan pekerjaan, seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan, baik itu promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik fisik maupun psikososial, kultural pasien, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. Ini Kodeki pasal 13, setiap dokter dalam bekerja sama dengan para sejawat lainnya, terutama bidang kesehatannya, harus mampu untuk bekerja sama, itu yang penting. Jadi wajib untuk saling menghormati. Ya, lanjut. Nah, kemudian yang 14, seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan menggunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien yang ketika ia tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan atas pertusian pasien dan keluarnya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang lebih ahli atau sesuai dengan keahliannya itu. Yang 15, setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya termasuk dalam peribadatan dan atau menyelesaikan masalah pribadi lainnya. Ini kode ke pasal 16, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien. Jadi sangat penting. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita keceplosan, itu bahasa Jawanya, itu sampai membuka rahasia pasien. Bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Jadi kode ke pasal 17, setiap dokter wajib melakukan pertolongan dan sebagai wujud atas tugas keperikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu untuk memberikan. Ya, lanjut. Nanti ada beberapa soal lagi. Ini kewajiban dokter, baik kewajiban terutama pada teman sejawat, ya, dokter sejawat harus melakukan pasien atau teman dokter, terutama dokter seperti ia ingin diperlakukan. Kemudian pasal 19, ini setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawatnya kecuali dengan persetujuan keduanya. Ini wajib. Kemudian kewajiban terhadap diri sendiri yang penting adalah dokter harus selalu memelihara kesehatan dirinya itu. Dan juga ini setiap dokter wajib untuk senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tenaga teknologi kedokteran. Ya, lanjut. Ini yang larangan memuji diri sendiri tadi, perbuatan melemahkan daya, perbuatan atau nasihat melemahkan daya harus dengan persetujuan, mengumumkan dan menerapkan teknik atau belum diuji kebenarannya, kemudian melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh misalnya ada politis dan lain-lain. Saya kira itu mungkin yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yang mana bahwa etika kedokteran sangat penting untuk selalu diingatkan kepada kita semua agar kita profesi ini selalu menjadi profesi yang terhormat. Banyak nanti misalnya ada fatwa dari IDI yang perlu kita pelajari, dan ini mungkin ini bisa dipelajari sendiri karena mengingat waktu kita tidak bisa terlalu lama. Jadi yang jelas ini di website IDI ini bisa dipelajari bahwa banyak fatwa-fatwa yang harus kita pelajari, terutama etika bagaimana kalau kita tentang media sosial. Kemudian ada istilah perundungan. Perundungan itu seperti menghina dan lain-lain, itu tidak boleh. Kemudian bagaimana dokter mengakhiri hubungan dokter pasien, itu juga jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana seorang dokter kemudian melakukan terminasi atau mengakhiri hubungan dokter pasien, ini juga harus hati-hati karena ini era yang masyarakat yang makin kritis ya, sehingga kita harus hati-hati dalam mengakhiri hubungan dokter pasien. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan.
dan nanti ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Dr. Lutfi itu kita serap sebagai salah satu kewajiban kita untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, inti acara pada pagi hari ini, Suminar Suharto Anniversary Weekly Series dengan tema subspesialis orthopedic spine dengan narasumber Dr. Dr. Lutfi Gatam SPOT Konsultan Spine dengan topik update on spine minimal invasive dan akan dipandu oleh moderator pada pagi hari ini Dr. Romanianto SPOT Konsultan Spine. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Dr. Lutfi Gatam, SPOT Konsultan Spine, selaku narasumber, kemudian Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi, Dr. Dr. Pamuji Utama SPOT Konsultan, kemudian juga saya hormati Panitia HUT RSO ke-71 dan Zominar seri ketiga, serta para peserta Zominar di hari ini. Di seminar di seri ketiga ini akan menyampaikan judul Spine Minimal Invasive yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, Dr. Dr. Lutfi Gatam, SPOT Konsultan Spine. Beliau S1 lulusan FK Unpad dan Ortopedi FKUI serta konsultan spine dari FKUI dan Syracuse Hospital Amerika Serikat dan program S3 doktoral FKUI. Setelah beliau pernah menjabat sebagai Chairman of Indonesian Medical Club tahun 2003, kemudian Board Member of Fellowship Spine sejak tahun 2007, kemudian Chairman of Pacific Asia of Minimal Invasive Spine Society sejak tahun 2007, kemudian juga President Indonesian of Spine Society sejak tahun 2011, kemudian juga Chairman of PABOI sejak tahun 2014 sampai 2016, kemudian Board Member of Indonesian Endoscopic Spine Society sejak tahun 2017, dan pendiri Gatam Institute mulai tahun 2021. Beliau sudah banyak sebagai pembicara di tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk hari ini sharing ilmu beliau sangat bermanfaat buat kemajuan di bidang tulang belakang di Indonesia. Untuk waktu dan waktu saya serahkan ke Dr. Lutfi untuk bisa sharing ilmu ke kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Romanianto yang sudah memperkenalkan saya. Tadi juga Dokter Pamuji sebagai direktur utama sudah juga sedikit memperkenalkan saya. Saya terima kasih sekali Dokter Pamuji karena kata-kata Dokter Pamuji itu membuat bulu kuduk saya berdiri ya, merinding ya. Karena terus terang apa yang dikatakan Dokter Pamuji itu adalah memang cita-cita kita bersama sebagai senior-senior yang
ingin sekali mengajukan ortopedi di Indonesia, khususnya saya di bidang tulang belakang, ingin sekali menghadirkan Indonesia di kancah dunia. Oleh karena itu, saya mendorong anak-anak muda untuk bisa berperan aktif dalam ortopedi tulang belakang tingkatan nasional maupun internasional. Mudah-mudahan melalui Gartam Institute yang sudah kita rintis bersama, bisa menghadirkan ini semua. Ya, baik, kehormatan sekali bagi saya diundang dalam acara seminar 71 tahun Rumah Sakit Ortopedi Dr. Soeharto, yang saya juga pernah menjadi alumni Rumah Sakit Ortopedi Dr. Soeharto dulu ya, waktu kita menjadi residen ortopedi harus melalui Rumah Sakit Ortopedi Soeharto. Dan saya tahu banget ya di sana bahwa ortopedi itu sangat-sangat berkembang, terutama tulang belakangnya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bertambah maju Dr. Soeharto nanti di bidang tulang belakangnya, dan bertambah variasi-variasi yang bisa dikerjakan di sana. Baik, saya share screen. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa share screen ya? Bisa. Bisa dilihat ya? Belum, dok. Ya? Bisa dilihat? Sudah, dok. Ya. Pada kesempatan ini saya ditugasi oleh Dr. Roman untuk membahas update on spine minimally invasive surgery. Jadi sebetulnya pada kesempatan ini mungkin agak panjang sedikit Dr. Roman, ada 50 slide yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan lancar. Oke. Okay. Seperti kita ketahui bahwa tulang belakang itu adalah suatu keadaan yang sangat kompleks, yang mana paling tidak ya 80-90% masyarakat itu pada satu waktu itu akan mendapatkan suatu low back pain, paling tidak dalam suatu waktu 80-90% masyarakat. Jadi banyak sekali yang menderita sebetulnya. Dan kalau kita lihat, ini penyebab disability terutama pada umur-umur kurang dari 45 tahun. Serta kalau kita lihat ya, kos biaya untuk mengobati low back pain itu kurang lebih $33 juta ya, setahun ya, 33 miliar ya US dollar setahun untuk treatment low back pain. Jadi besar sekali biayanya. Dan kita tahu juga BPJS kita itu paling banyak, salah satu besarnya biaya yaitu kasus-kasus back surgery. Nah, untungnya ya 80% dari kasus-kasus tulang belakang itu akan sembuh sendiri dalam waktu 2 minggu. Nah, kalau kita lihat bahwa sebetulnya kalau kita bicara minimal invasif, itu salah satunya kita akan bicara prolapse disc. Prolapse disc ya. Dan
ini adalah salah satu yang paling banyak juga penyebab dari low back pain. Kalau kita lihat juga, kenapa sih? Karena berhubungan dengan umur. Umur kita akan mengalami penuaan, begitu juga diskus kita akan mengalami degenerasi. Dan degenerasi di sini akan menyebabkan salah satunya low back pain. Dan tapi ini yang patut kita catat bahwa 0,5% saja yang hanya memerlukan tindakan surgery. Dan selain itu, sebab-sebab dari low back pain ini adalah annulus fibrosus, aset otot atau fasianya, kemudian iritasi pada struktur-struktur saraf dan selaputnya. Nah, ini salah satu penyebab dari low back pain atau leg pain ya, yang kita lihat. Dan kalau kita lihat sebetulnya begitu banyak sebab dari low back pain. Dan yang paling sering itu yang kita hadapi adalah spondylogenik, di mana prolapsis, spinal stenosis itu sehari-hari kita hadapi. Dan inilah yang sebetulnya akan kita bicarakan ke depan. Mendiagnosa suatu low back pain itu tidak gampang. Sangatlah sulit sebetulnya. Kadang-kadang kita tidak menemukan sebabnya itu ya. Dan kadang-kadang kita tidak bisa melihat mana sebab yang, karena begitu kompleksnya. Oleh karena itu membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang cukup untuk menegakkan diagnosa low back pain ini. Dan selalu kita camkan bahwa kita harus menyempitkan diferensial diagnosis itu sehingga kita mendapatkan paling tidak beberapa kemungkinan. Dan untuk menunjang hal tersebut, tentu kita harus melakukan tindakan-tindakan tertentu ya, untuk menunjang ronsen, MRI, kemudian provokatif studies. Dan biasanya 40% dari problem-problem itu berasal dari discus intervertebralis. Nah, kalau kita bisa bicara treatment, maka treatment itu bisa kita lakukan dengan non-surgery atau dengan surgery. Yang non-surgery itu seperti bed rest, medication, NSAID, steroid, muscle relaxants, analgesic, antidepresan. Saya rasa ini akan bisa mudah dibicarakan. Dalam kesempatan ini mengutarakan bahwa sebetulnya problem dari tulang belakang itu paling banyak ya, karena problem muscle weakness. Nah, muscle weakness inilah yang sebetulnya harus diperbaiki pada orang-orang yang menderita low back pain. Kadang-kadang dilakukan fisioterapi dengan cara ultrasound, dengan cara shortwave diatermi, pakai tens apa segala macam, tapi muscles-nya tidak dibentuk ya. Oleh karena itu setiap ada suatu degenerasi, harusnya sebetulnya kita harus memikirkan bagaimana muscles itu dikembalikan. Nah, chiropractic manipulations, mobilizations boleh-boleh saja. Injections salah satunya itu dengan facet block, epidural steroid, root block ya, atau tesi transforaminal root block ya, dan itu juga bisa dilakukan. Ortotis boleh saja, korset itu, tapi juga jangan dipakai terlalu lama. Nah, kita bicara dengan surgery. Surgery ini sebetulnya banyak sekali ya kalau kita bicara. Nah, kita bicara pada kesempatan ini kita hanya ingin membatasi tentang minimally invasive surgery. Nah, kalau kita bicara, kenapa sih harus kita melakukan, yaitu kita tahu ya, suatu yang insisi yang besar itu akan merusak struktur-struktur di belakang tulang belakang kita. Mulai dari fasia, otot, ya, ligamen-ligamen di sekitar sana. Kita rusak, dan kadang-kadang facet joint pun kita rusak untuk mengakses saraf kita atau untuk melakukan stabilisasi. Oleh karena itu terjadi damage yang luar biasa pada normal muscle, ya, jaringan otot, dan akibatnya menghasilkan scar dan fibrotic tissue yang menyebabkan suatu morbiditas di kemudian hari. Kemudian
kita cauterisasi blood vessels ya, itu juga menyebabkan kerusakan-kerusakan. Kadang-kadang kita harus merusak tulang-tulang itu dan kemudian kadang-kadang menyebabkan fraktur yang kita buat sendiri dan menyebabkan instability. Kan oleh karena itu kita lihat apa yang terjadi dengan kerusakan-kerusakan ini, itu menyebabkan hospital stay kita akan panjang. Pain after surgery itu akan memanjang, akan berat sekali, besar sekali. Oleh karena itu penggunaan-penggunaan narkotik pada post op itu sangatlah banyak ya. Ini yang harus kita kurangi. Dan kalau kita lihat operatif open surgery itu blood loss-nya begitu besar. Padahal kita ingin melakukan suatu pengobatan pada ruang yang sebetulnya patologi yang kecil. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus melakukan suatu insisi yang besar dan merusak segalanya? Dan tentu makin besar pembukaan kita atau surgery kita, maka risiko infeksi terpulang. Nah, kita tahu bahwa konsep dari minimal invasive surgery, kalau open surgery itu insisi kita adalah besar sekali ya, dengan kita lihat di sini insisi kita itu akan besar sekali. Tapi kalau kita bahwa pada minimal invasive, insisi kita kecil, di mana kita bisa melihat patologi yang luas di sini ya. Jadi patologinya yang kita bisa lihat luas, insisinya yang kita buat itu kecil sekali. Jadi sebetulnya MIS itu konsepnya adalah di permukaannya kecil, dalamnya bisa kecil dan bisa luas. Berbeda dengan konsep open surgery. Oke. Jadi why minimal invasive surgery? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ingin memperkecil kerusakan-kerusakan yang terjadi ketika kita open surgery. Kita ingin memperkecil morbiditas yang terjadi pada pasien-pasien kita sehingga post-operative pain-nya akan rendah dan juga akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan karena open surgery itu akan berkurang. Dan kita ingin hospital stay-nya itu juga diperkecil supaya turnover-nya itu akan menjadi besar sehingga orang-orang yang terlayani akan menjadi lebih banyak ya, dibandingkan kalau kita pakai hospital stay yang panjang, akibatnya banyak orang yang tidak bisa dilayani karena tempatnya dipakai oleh open surgery misalnya. Secara kosmetik juga akan lebih baik karena tentu dengan sisi yang kecil tidak menimbulkan scar pada kulit ya. Kemudian kita lihat memang minimal invasif ini ada kerugian tentunya. Secara teknis memang learning curve-nya sulit sekali, memang agak sedikit deep, akan steep ya, tapi sebetulnya tidak curam-curam amat ya, karena ini kadang-kadang kita tuh terlalu takut. Tapi tentu orang-orang yang harus melakukan minimal invasive surgery ini adalah orang-orang yang sudah bisa melakukan open surgery ya, sehingga kalau ada apa-apa kita juga bisa melakukan open. Dan tentu kalau kita melakukan minimal invasive ini dengan tidak mengerti, terjadi instability seperti juga open surgery. Dan juga memang investment-nya kadang-kadang pada permulaan itu akan lebih besar tentunya dibandingkan dengan open surgery. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan pada minimal invasive surgery? Nah, sekarang ini ada PLDD, laser disc decompression. Ada radiofrekuensi facet rhizotomy misalnya, radiofrekuensi disc misalnya, percutaneous discectomy, video assisted micro discectomy, endoscopic decompressions, endoscopic decompression plus fusions, robotic spinal surgery ya. Ini juga saat ini kemudian berkembang dengan sangat masif di dunia tentang robotik ini. Nanti akan kita bicarakan sedikit. Nah, kita tahu, kita bicarakan PLDD dulu, laser. Laser ini sebetulnya ditemukan 86 oleh Peter Esses dan Daniel Choi. Ya, dan orang itu masih ada sampai sekarang. Sebetulnya adalah untuk melakukan suatu keadaan-keadaan yang kita sebut sebagai IDD, intradisc derangements.
ya. Jadi apa sih internal disc derangement? Itu yang pertama, ya. Itu adalah kerusakan pada annulus fibrosus di dari mulai inner layer sampai outer layer. Nah, kadang-kadang orang salah kaprah. Kemudian orang yang udah apa disc yang sudah HNP pun HNP itu udah jelas ekstrusi masih juga pingin di laser. Sudah melakukan degenerasi yang sudah berat juga mau di laser. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin sama sekali sudah degenerasi berat kita lakukan PLDD. Jadi si PLDD ini sebetulnya adalah dia producing heat, tujuannya adalah protein shrinkage, mengkerutkan protein dan membakar nociceptors, oninus nociceptors yang ada di annulus fibrosus, dan sehingga tidak terjadi transfers atau pengiriman pain lagi atau pain generator ke otak kita, ya. Dan itu yang sebetulnya diinginkan. Oleh karena itu bisa menghilangkan pain, ya, discogenic pain, dan bisa dipakai untuk cervical, torakal, lumbal. Nah, kita bicara referensi untuk bisa untuk facet OE, ya. Dan kita tahu bahwa facet itu kalau kita radiofrekuensi itu tujuannya adalah memblok innervated medial branch dari root. Kita blok, ya. Jadi kita tahu bahwa facet itu diperserapi oleh medial branch sehingga facet RF itu melakukan denervasi terhadap medial branch itu sehingga tidak mengirimkan sinyal sakit lagi. Jadi facet OA ini seperti juga OANI, ya, sama sepertinya. Seperti itu juga sehingga terjadi osteoartritis juga. Dan sebetulnya tindakan ini ringan sekali, ya, nggak terlalu berat. Kita bisa melakukannya dengan mudah, ya. Itu yang paling penting, intinya adalah kita tahu bahwa medial branch ini ada di prosesus transversus. Disitulah yang mesti dibakar sebetulnya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan secara endoskopi sebetulnya. Jadi dengan endoskopi ini kita bisa lihat ininya, ya. Kita bisa lihat apa yang nerve-nya langsung secara direct. Kalau kita pakai radiofrekuensi frekuensi dengan siam, sebetulnya kita tidak bisa melihat hal itu secara direct. Kemudian ini ada salah satu case ilustrasi yang dimana bisa digunakan di PLDD, ya. Ini ada satu disc derangement pada satu L4 L5-nya, kemudian dilakukan diskogram, kemudian orangnya kemudian kita lakukan PLDD seperti ini. Nah, ada juga yang video assisted microdiscectomy. Ini bisa juga untuk keadaan spinal stenosis misalnya, atau suatu keadaan foraminal stenosis, atau suatu diagnosis HMP, itu bisa juga dilakukan video assisted microdiscectomy dengan menggunakan mikroskop, kemudian mikroskop itu dihubungkan dengan satu monitor dan kita bisa lihat di monitor tersebut. Nah, ini suatu HMP, ya, kita lihat ini HMP dari L4 L5 sisi kiri. Kemudian kita lakukan MED atau kita bisa menggunakan cup seperti ini sebetulnya, ya, cup yang pakai ini pakai shearing, ya, dipotong kemudian kita masukkan ke dalam dan kita bisa lihat lamina dan kita bisa melakukan laminotomi di sana. Kemudian ini hasilnya kira-kira cuman segini ini, ya, apa sayatannya setelah post operasi. Nah, ini yang sekarang sangat tren, ya, endoscopic procedures. Endoscopic procedures ini sudah kita jalankan sejak tahun 2008 di Jakarta, mulai dari transforaminal endoscopic procedures sampai yang sekarang kita melakukan di portal nanti akan saya bahas. Jadi intinya kalau open surgery itu kita lihat secara langsung dengan mata kepala kita sendiri, ya, directly yang kita lihat apa yang kita mau tuju, lamina misalnya, interlaminar space, dan kita memungkinkan kita memakai dua hand sekaligus.
dua tangan sekaligus. Dan kita lihat lapangan operasinya tuh terbuka lebar, sehingga kita tahu apa yang kita lihat secara langsung. Tapi terus terang, mata kita ini dengan mata kita yang ini tidak terlalu lebih bagus dibandingkan dengan mata endoskopi. Nah, ini. Dan kalau kita lihat uniportal endoscopic spine surgery, uniportal itu adalah dengan satu portal. Ya, kita hanya bisa lihat memang satu bidang kecil di dalam kamera ini. Jadi bidangnya kecil sekali. Oleh karena itu, kita harus menguasai tiga dimensi dari tulang belakang sehingga apa yang kita lihat itu bisa kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi sebetulnya juga ini adalah two hand surgery, tapi dengan luas lapang pandang yang sangat sempit, ya, uniportal. Nah, biportal ini sebetulnya mirip-mirip dengan open surgery, tetapi dengan dua lubang. Dengan dua lubang ini kita sebetulnya mirip sekali dengan open surgery, apa yang kita luasnya, bidangnya, kita bisa lihat hampir seluruh lapang pandang. Sehingga open surgery dengan biportal ini kita bisa lebih, problemnya adalah memang triangulasi. Nah, ini yang nanti akan saya bahas sedikit di surgical procedures. Nah, ini adalah perbedaan antara uniportal dan biportal, ya. Kemudian tubular sistemnya sama, yang ini adalah semi tubular. Kemudian endoscopic instrument pada kanal, ya, same kanal, jadi endoskopi dan instrumen pada satu kanal yang sama. Kalau endoskopi, kalau biportal tuh dia beda kanalnya. Kalau kita lihat dari mobilitasnya, the whole sistemnya kita harus rubah bersamaan. Kalau di biportal kita nggak perlu, ya, endoskopi tetap begitu, tapi kita bisa menggoyangkan tangan kanan kita kemana yang kita mau. Multivision artinya terbatas, ya. Kalau di biportal ini tidak ada restriksi multivision itu. Jadi di uniportal itu perlu special instrument, ya, tidak dengan biportal bisa melakukan instrumen-instrumen yang ada sekarang ini. Oke. Nah, ini salah satu contohnya, laki-laki 27 tahun, weakness ankle jerk, ya. Kemudian dia ada HNP, ada spur formation di L45. Kemudian kalau kita lihat ada HNP di L45 dan kita lakukan ini nih, apa? Surgery, ya. Kita lakukan transforaminal endoscopic lumbar disectomy. Jadi kita lakukan, kita ambil dari lateral, kita masukkan cupnya ke lewat transforaminal, ya. Kemudian HNP-nya dengan mudah kita bisa ambil. Ini post op. Jadi ini masalahnya di transforaminal adalah kemampuan kita untuk memasukkan jarum ke dalam transforaminal itu. Itu adalah satu teknik tersendiri, dan ini adalah nah, transforaminal ini bisa dipakai untuk HNP yang sentral, parasentral, foraminal, extraforaminal, torakal, dan lumbal, ya. Kalau PSLD ini adalah suatu endoskopik interlaminar juga, ya, interlaminar endoskopik juga. Jadi sama sebetulnya dengan yang transforaminal, endoskopi juga, ya. Jadi kadang-kadang kita hanya istilah aja, dan yang di PSLD ini diameter cupnya akan agak lebih besar dibandingkan dengan transforaminal, ya. Dan kita bisa melakukan bearing untuk tulangnya sebagian, dan setelah itu kita bisa melakukan flapectomy, ya, dengan ini. Kemudian PSLD juga bisa dilakukan dengan
PSLD foraminal stenosis misalnya. Nah ini ini sekali sering sekali kita dapatkan foraminal stenosis ini, dan foraminal stenosis ini bisa kita lakukan dengan melakukan di sisi facet superior ini kita buka, kita angkat sedikit, kita incise ya, kita shave dia, kita shaving, kita lakukan shaving di sana. Kemudian dengan demikian kita bisa masuk ke dalam ruangan triangulasi ini ya, dengan yang dan di sebelah kanannya kita bisa lihat rootnya ya. Kalau kita lihat ini, nah sebelah kanan ini kita sebetulnya sudah bisa lihat rootnya. Dan kita angkat ini semua jaringan lunak yang menekan root tersebut ya. Dan sebetulnya juga sebagian dari facet joinery atau SAP ini juga menekan root tersebut. Ini rootnya. Nah, sekarang kita bicara tentang biportal endoscopic spinal system atau BES. Ya. Ini juga BES ini adalah suatu prosedur yang nggak terlalu lama, baru-baru aja sebetulnya, ya 10-15 tahun yang lalu. Dan ini kita setup operating room-nya, dan biasanya saya juga menggunakan ini supaya air tidak kemana-mana. Ya. Kemudian kalau kita lihat tools-nya, itu seperti tools-tools yang ada di kita. Ya. Saya yakin di Rumah Sakit Suharto juga ada tools ini, kamera sistem, kemudian carrier ini dan lensanya, saya rasa sama seperti dan mudah. Nah ini surgical tekniknya, kita biasanya kita ambil dua titik di kalau kita hanya dekompresi ya, di titik di sini dan titik di sini, kemudian kita incise, kita yakinkan bahwa kita ada di lamina. Kalau sisi kanan biasanya kiri kita memegang kamera lensa, dan sisi kanan itu untuk walking channelnya. Kalau di sisi kiri kita biasanya yang kiri kita pegang lensanya di sini di atas, dan yang bawah untuk memegang walking channel. Seperti inilah kira-kira, ini triangulasinya. Jadi kita mesti dapatkan triangulasi ini sehingga bertemu di satu titik di atas lamina, dan biasa kita bisa lakukan itu ya, kita bisa manuver seperti itu, dan ini kita bisa. Yang paling penting juga adalah kita harus yakinkan air itu keluar ya. Ini yang paling penting kalau biportal endoskopi. Jadi kita harus yakinkan air itu keluar ketika kita masukin cup. Ini salah satu contohnya ya, dengan menggunakan BES ya. Jadi dengan ini lamina yang sudah kita lihat, sudah lihat, dan kita bakar seluruh jaringan lunak yang menghalangi, dan kita lakukan si lamina itu, dan kita biasanya kita dapatkan itu. Oke. Nah, ini tentu flavum, dan flavum kemudian kita bisa angkat flavumnya, dan kita bisa flavectomy, dan ini adalah dura ya, sudah terbuka. Nah, ini hasilnya kira-kira spinal stenosis yang tadi itu telah kita angkat dengan baik ya flavumnya. Ini kalau fusi ya, kita bisa juga melakukan fusion pada dengan endoskopik atau BES ini ya, dengan melakukan ya tuh kemudian tentu
Nah, kita bisa lakukan disektomi, ya. Setelah disektomi, kita angkat semua disknya, kemudian kita lihat bahwa kita bisa melihat end plate-nya, ya, dengan baik. Setelah itu kita bisa masukkan cage, ya, ke dalam. Nah, root itu tampak banget. Ini kita bisa masukkan cage ke dalam. Nah, ini kita masukkan cage-nya, ya. Jadi endoscopic fusion ini adalah satu hal yang mungkin. Ini root, exiting root, ya. Sudah kita lakukan. Nah, ini adalah hasilnya. Revision surgery, ya, misalnya ini seperti ini juga bisa kita lakukan dengan endoscopic procedures, ya. Tentu sama, ya, seperti tadi kita bisa revision. Jadi bagi yang bagi keadaan-keadaan yang perlu revisi bisa juga kita lakukan dengan endoscopic. Nah, ini terakhir kita bicarakan mengenai robotik. Robotic spinal surgery ini sudah ada di Indonesia dan kita hadirkan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua bahwa robotik ini melakukan minimal invasif surgery pada tulang belakang. Sejak 2021 Juli, ya, saat ini kita sudah sampai hampir 170-an kasus, ya, dengan robotic spinal surgery. Dan kalau kita lihat robotic spinal surgery ini sangat sekali memudahkan kita untuk kita memasukkan skru ke pedikel. Saya sering berseloroh, ya, bercanda pada teman-teman bahwa ini nggak usah lagi nih belajar bagaimana masukin pedikel dengan cara ini. Semua sarjen gampang banget untuk masukin, jadi nggak usah lagi belajar teknik dulu. Tapi tidak, ya, pada dasarnya kita tetap masih memerlukan open surgery, ya, agar kita tahu apa yang bila terjadi hal yang tidak diinginkan kita bisa melakukan open surgery. Nah, kenapa kita perlu robotik ini? Karena memang kita tahu, ya, kita perlu akurasi. Ya, akurasi itu sangat perlu. Kita takut sekali kalau kita meleset ini kita insersi kita pada pedicle screw itu akan mencederai saraf. Oleh karena itu kita perlu sekali akurasi. Dan ini yang paling penting, radiasi, ya. Radiasi harus kurang. Saya mengalami sendiri 30 tahun saya kena radiasi. Itu dampaknya bukan main, bahayanya banyak. Oleh karena itu kita ingin supaya tidak ada radiasi lagi. Reproducibility ini bisa direproduce dengan robotik ini. Jadi kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Patient safety untuk pasien tentu akan menjadi aman sekali karena kita tahu kita masuk ke dalam pedicle yang sangat secure karena kita lihat langsung 3 dimensi. Dan less cognitive load, ya. Stres sama sarjen itu kita bisa kurangi, ya, dan komplikasinya juga berkurang tentunya. Nah, ini contohnya, ya, bisa dengan ini yang kita sebut sebagai registrasi dulu. Kita registrasi dengan SIAM setelah kita melakukan CT scan, kemudian kita masukkan ke dalam robot ini, ya, registrasinya kita matching antara CT scan yang sudah masuk ke dengan SIAM. Atau dengan OAM seperti ini juga bisa, ya. Kita juga punya OAM sekarang di rumah sakit tersebut sehingga memudahkan kita untuk melakukan robotic spinal surgery. Dan ini adalah kemudian kita scanning skru yang mau kita lakukan, ya, dengan kita masukin aja misalnya kita mau L2, ya, L3, L4 kiri kanan, kita arahkan skru yang mau kita masukkan, ya. Kemudian dengan tanpa kemudian kita sangat lihat sekali kanalnya di mana, kemudian kita bisa lihat kita bisa lihat arah skrunya, panjang skrunya yang kita pinginkan bisa kita tahu, ya. Ini kemudian kita minta dia kita injek
Nah, kemudian robot itu akan bergerak menuju tempat yang kita inginkan, ya. Dan mudah sekali setelah itu ya kita langsung melakukan pembukaan sedikit aja, kita sayat kulitnya, kita sisi kulitnya, kemudian masukkan ber dan masukin pedicle screw-nya. Kemudian ini juga kita bisa lihat pedicle screw placement yang dilakukan oleh Dr. Harman ini, ya. Kemudian kita bisa tahu pedicle screw itu arahnya kemana. Ya. Jadi robotik surgery ini sangat sangat membantu kita, tidak hektik kita dengan penggunaan ini. Ini pedicle session ini juga bisa dengan single posisi. Misalnya kita mau masukin dari anterior atau alif ya, interbody vision dari anterior seperti ini ya, kita masukin di alif di L5-S1, kemudian langsung di robotik surgery-nya dari samping kanan ya, jadi dari belakang posisi kita di posisi miring ya, dan robotiknya bisa arahkan kita secara miring pula. Ini hasilnya, itu kira-kira tepat sekali, precise sekali. Tentu ada komplikasi seperti di endoskopi ya, kita tentu mendapatkan komplikasi seperti dural tear seperti ini ya, dan kalau kita dapatkan komplikasi di mana belum arachnoid masih intak, itu nggak usah diapa-apain, ditinggalin aja, tentu dia akan sembuh sendiri ya. Tapi kalau arachnoidnya lepas, bocor dan kemudian nerve-nya keluar, tentu kita harus open sehingga kita harus repair. Kemudian ini juga mesti diingat, penggunaan endoskopi kemungkinan satu hematom epidural itu bisa aja terjadi, dan kalau itu terjadi akan menyebabkan kesakitan pada pasiennya. Dan sebagai summary ya, minimal invasive surgery itu adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan dan sangat sekali membantu, apalagi robotic spinal surgery. Dengan robotic spinal surgery, hospital stay, morbiditas, post op itu akan berkurang dan sangat sekali diperlukan suatu experience surgeons. Jadi kalau misalnya mau melakukan minimal invasif, tentu harus melakukan open surgery yang cukup, baru kita akan beralih ke minimal invasif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Roman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sudah. Terima kasih Dr. Lutfi atas sharing ilmunya, sangat banyak bermanfaat dan membuka wawasan kita, karena Dr. Lutfi menyampaikan dari tradisional ke sampai ke arah robotik surgery yang sekarang baru, mungkin perintisnya adalah Dr. Lutfi ini, robotik surgery di Indonesia ya Dr. Lutfi. Dan mungkin boleh saya simpulkan sedikit dok, bahwa kasus degeneratif ini sangat banyak, kasus pain sangat banyak. Tadi disampaikan 80-90% dan banyak mengenai pada usia kurang dari 45 tahun dan hanya 0,5% yang memerlukan operasi. Diagnosisnya cukup, membuat diagnosisnya cukup sulit karena memang mana kausanya itu yang tidak mudah, dan penatalasnya mulai dari non-operatif sampai operatif, dari yang konvensional sampai ke arah minimal invasif yang sedang booming sampai ke arah sekarang robotik surgery yang sedang dikembangkan dan dimulai Dr. Lutfi perintisnya, mulai dari endoskopi juga Dr. Lutfi perintisnya, kemudian sampai robotik surgery perintisnya. Itu yang mungkin sedikit saya simpulkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan kalau dari para peserta webinar bisa di kolom chat, tapi sudah ada satu pertanyaan dok, untuk Dr. Lutfi, ini kapan menentukan dari berbagai macam dengan minimal invasif tadi, dengan menggunakan PLDD, PLED atau open disectomy, itu kapan menentukan, karena sedang di media massa sedang booming untuk kasus-kasus HNP. Terima kasih Dr. Lutfi. Ya, terima kasih Dr. Roman. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya, kapan kita menggunakan PLDD, kapan kita menggunakan PLD, kapan kita menggunakan PSLD, kapan kita menggunakan BES misalnya. Ya, jadi ingat bahwa PLDD itu hanya laser. Laser itu sebetulnya yang ditujukan itu hanya membuat panas, ya. Dan tujuannya adalah shrinkage, memang. Jadi
kalau kita mau melakukan PLDD, itu biasanya pada keadaan orangnya kita anggap discogenic pain. Jadi dia bukan radiating pain, ya, discogenic pain. Jadi river pain. Ya. Nah, kapan itu river pain itu? Ketika kita tahu bahwa kita lakukan diskogram, ya, kemudian kita provokasi dengan kontras, dan orangnya merasakan sakit yang sama dengan apa yang dialami. Nah, biasanya diskusnya itu masih intak, tinggi diskusnya masih mendekati normal, tinggi diskusnya. Ya, jadi anular tear aja di posterior part, kemudian biasanya tidak semua anulus yang pecah. Ya, itu biasanya PLDD kita ini kita lakukan. Ya, kemudian kapan PLD? PLD itu tentunya endoscopic lumbar disectomy. Jadi kita lakukan disektomi pada nukleus atau anulus yang sudah pecah di mana nukleusnya keluar. Jadi kita mau mengambil anularnya apa nukleusnya dari penjepitan ke saraf tadi, ya, ke nerve root misalnya. Nah, jadi kita PLD adalah satu keadaan di mana kita mengambil si nukleusnya. Nah, PSLD itu biasanya kita gunakan untuk stenosis, ya, karena kita butuh satu ruangan yang agak besar dan biasanya kita masuk dari sentral dan umumnya interlaminar space di L4 L5 itu kan sebetulnya kecil, ya, lebih kecil dibandingnya L5-1. Nah, kalau kita mau masuk HNP katakan di L4 L5 interlaminar dari interlaminar space itu akan sulit sekali kita ngambilnya. Oleh karena itu kita butuh PSLD, di mana PSLD ini bisa melakukan perluasan laminotomi sedikit, ya, ruangan sehingga kita bisa masuk lebih luas. Atau pada keadaan spinal stenosis L45 misalnya, kita bisa melakukan dengan PLD. Atau stenosis di L51 dengan PSLD kita bisa melakukan. Jadi diameter PSLD itu lebih besar sedikit deh daripada PLD. Nah, tentu best tadi, ya, biportal tuh tentu. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi, senjata kita banyak, dipakainya harus tepat sekali, Dokter Roman. Kalau enggak, salah juga gitu loh. Misalnya mau melakukan PLD, tapi orangnya cuma discogenic pain saja. Nah, itu enggak tepat. Ya. Saya rasa gitu, Dokter Roman. Atas jawabannya. Kemudian juga masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan nih, Dok. Untuk robotic surgery dengan benefitnya, tapi kan cost-nya cukup mahal. Gimana, Dok, pendapat dokter untuk robotic surgery? Memang ini kan modalitasnya cukup mahal dan safety-nya juga tinggi. Terima kasih, Dok. Ya, setuju, Dokter Roman. Jadi robotic surgery ini tentu pada awalnya cost itu mahal sekali, ya. Saya nggak pungkiri itu sangatlah mahal. Tetapi memang kita tahu bahwa ada segmen-segmen, ya, di mana masyarakat kita ini yang bisa membeli hal itu, ya. Dan kita ingin bagi masyarakat yang sudah bisa membeli hal itu, maka ngapain sih dia keluar negeri? Gitu loh, ya, belilah itu di dalam negeri kita sendiri sehingga devisa kita nggak tertarik keluar. Nah, bagaimana dong, mungkinkah robotic surgery ini dilakukan di rumah sakit umum misalnya, kita beli robotic surgery-nya pada rumah sakit umum, itu memungkinkan juga karena sebetulnya robotic surgery ini kalau sudah dipakai begitu banyak orang, dia tuh akan turun harganya. Saya yakin sekali suatu saat ini, kalau banyak sekali robotik, udah memakai robotik surgery, itu harganya akan turun. Dan sekarang karena mahal, itu karena belum ada kompetitor-kompetitor lain. Saya yakin sekarang ada robotik dari Cina, ada robotik dari Korea, ada robotik dari Taiwan, ada robotik dari banyak negara yang sudah masuk ke banjir ke pasar. Saya rasa
saya yakin banget harganya makin hari makin turun dan kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang. Mungkin memang saat ini yang bisa menikmati beberapa segmen pasarnya aja, dan memang dia high demand. High demand itu artinya ya memang dia mau suatu yang presisi, ya. Tapi bukan berarti kita yang kemudian di rumah sakit umum tidak bisa presisi juga, bisa. Tapi tentu kita akan memerlukan suatu usaha yang lebih besar, ya, dibandingkan kalau kita memakai robot. Dan inilah yang sebetulnya mudah-mudahan, saya tuh selalu bilang, kalau nggak ada yang melakukan itu, ya, kalau nggak ada yang merangsang untuk melakukan robotic surgery, maka kita akan diam-diam aja. Jadi tujuan saya adalah salah satunya adalah merangsang semua orang agar kemudian tercipta market itu gitu, Dokter Roman. Arahan Pak Jokowi dan Pak Menkes, Dok, ini kan banyak pasien yang keluar negeri untuk itu, dan market kita ada, dan kita itu urutan ketiga yang banyak berobat keluar negeri untuk ortopedi, Dok. Jadi kalau dokter Lutfi sudah mendahului, itu sangat bagus. Dan mungkin sama, Dok, itu nanti kalau sudah banyak, itu seperti kalau kita waktu beli HP pertama kan mahal, ya, itu sekarang kan sudah mulai murah. Nah, itu kan ya, ini kan juga kita mendorong untuk bisa melaksanakan dari arahan Pak Menkes maupun Pak Presiden. Gitu, Dok, ya. Jadi mungkin pasar-pasar tertentu yang kita memang banyak pasien itu sekarang masih luar negeri minded, hanya seperti itu. Gitu, Dok, ya. Untuk minimal invasi maupun robotik surgery. Masih ada pertanyaan? Untuk dari ini, Dok. Ada beberapa, ini dari Dr. Aryo, ada beberapa kali pasien yang post miss maupun open, tapi sering relapse. Karena memang kalau di daerah kan banyak profesi yang memang berat, sebagai petani, pedagang. Nah, itu mohon edukasinya gimana, Dok, ini gimana untuk pasien biar nggak relapse. Gitu. Pertanyaan gitu, Dok. Masih sih. Ya. Halo. Dokter Lutfi, silakan, Dok. Dok. Dokter Lutfi. Ya, Dokter Roman. Ya, silakan, Dok. Dokter Roman. Ya, dengar saya. Ya, bisa dengar, ya. Pertanyaannya tadi, Dok, saya ulang. Relapse, ya, tentang relapse, ya. Iya, ya, Dok. Ya, Dok. Ya, Dok. Ya. Jadi relapse itu saya sangat setuju sekali, ya. Di penelitian kita, recurrence disc prolapse itu kira-kira 1-2% dari total ini kita, pasien kita, ya. Jadi problemnya itu sebetulnya banyak sih penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktaatan compliance dari pasien. Umumnya rata-rata pasien kita itu kalau kita lakukan dengan endoskopik itu juga sebetulnya kita harus mendidik dia agar dia tidak melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang berlebih-lebihan selama kurang lebih 3 bulan untuk memungkinkan si luka itu sembuh dengan baik. Ya, kita ketahui bahwa annulus fibrosus itu avascular, ya. Sepertiga belakangnya aja sedikit ada vaskularisasi. Tapi sepertiga 2/3-nya tuh tidak ada vaskularisasinya. Oleh karena itu sangat sulit bagi annulus fibrosus itu untuk menyembuh. Even untuk fibrosis pun akan sulit. Ya, oleh karena itu kita harus tunggu kurang lebih 3 bulan lamanya agar hole yang terjadi itu sembuh dulu dengan baik, baru kita melakukan satu kegiatan-kegiatan yang lebih berat. Nah, inilah yang kadang-kadang belum 3 bulan atau belum 2 bulan itu orang sudah melakukan aktivitas-aktivitas berat, terutama bend forward atau bending ke depan.
ya. Jadi membungkuk, ya, membungkuk itu kan karena masyarakat Indonesia sholat. Jadi untuk sholat dia selalu melakukan itu sehingga akibatnya ya si luka yang tadinya sudah mau sembuh terbuka kembali. Itu yang sering terjadi. Oleh karena itu edukasi ke pasien itu sangat diperlukan ketika kita sudah melakukan endoskopik ini, dokter. Masih, dok. Masih mungkin dua pertanyaan lagi ya, dok, ya. Mohon izin. Ya, nah, ini ada pertanyaan juga, dok. Ini bagaimana dengan kasus minimal invasif surgery yang dipasang kits? Apakah ada pernah kasus infeksi dan bagaimana cara mengatasinya, dok? Masih. Ada ya komplikasi, salah satu komplikasi tadi saya juga lupa menyatakan bahwa salah satu komplikasinya adalah infeksi ya. Kita dalam perjalanan ini kalau nggak salah ada 2 atau 3 kasus yang sudah terdapat infeksi, dan biasanya penanganan infeksi ini kalau penanganan infeksi seperti biasa dengan antibiotik, dengan bed rest, dengan debri demang tidak membuahkan hasil, maka tentu kita harus lakukan removal dari terutama cage-nya. Yang paling sering terjadi itu cage-nya yang mengalami infeksi ya. Dan sekarang ini dengan cara-cara tertentu kita bisa melakukan itu ya, dengan removal. Removalnya juga bisa dengan endoskopi, dan debri demangnya juga bisa dengan endoskopi. Dan kita ganti biasanya dengan block graft dari depan ya. Setelah kita remove cage-nya, kemudian kita blok dari depan, dari anterior. Itu salah satunya ya, tentu debri demang, kemudian pemberian antibiotik yang adekuat, dokter Roman, sesuai dengan kultur dan resistensinya. Terima kasih, dok. Masih satu pertanyaan lagi, dok, sebelum kita akhiri. Ini mohon info, apakah untuk indikasi miss atau open itu yang mutlak gimana, dok? Misalnya harus ini, tidak bisa miss, ini harus open. Nah, itu indikasi mutlaknya apa? Terus kemudian juga apakah mesh itu bisa dipakai untuk kasus-kasus cervical atau torakal? Terima kasih, dok. Pertanyaan terakhir, dok. Ya. Kedua dulu ya, Dr. Roman ya. Jadi MIS itu tentu seperti endoskopik ya. Itu bisa kita pakai untuk cervical, torakal, dan lumbal. Di cervical kita bisa pakai melalui anterior ataupun posterior ya, itu bisa kita udah sering banget di sini. Di torakal kita bisa pakai dengan posterior ya, endoskopik, bisa BES, bisa PSLD, atau kita bisa melakukan transforaminal di torakal ya. Kemudian di lumbal juga demikian, bisa transforaminal, bisa interlaminal. Nah, bagaimana dong dengan indikasi mutlak antara MIS yang udah nih nggak bisa MIS, oh ini adalah harus open ya. Tentu begini, kita harus bijak juga. Kalau dalam keadaan-keadaan tentunya tidak memungkinkan sarana dan prasarana di dalam satu rumah sakit kita untuk menggunakan MIS, walaupun ada indikasi, tentu kita nggak mau melakukan, jangan melakukan MIS ya. Ya, jadi kita lakukan open surgery yang sudah jelas-jelas membuahkan hasil yang baik karena kita punya backup yang cukup ya. Satu, jadi backup ya. Saya selalu bilang kalau nggak ada senjata-senjatanya lah ngapain kerjain itu gitu loh ya. Nah, kalau seandainya kita punya nih senjatanya semua, ininya dua-duanya kita punya senjatanya, dan kita lihat kasusnya, kasus ini apa sih, misalnya contoh ya, kasus metastasis bone disease yang sudah masif sekali ya. Saya yakin kasus-kasus seperti ini sangat tidak memungkinkan, sangat tidak bijak kalau kita melakukan dengan minimal invasif. Boleh saja kita lakukan percutaneous pedicle screw untuk pasang skrunya dengan robot pun boleh. Tetapi ketika kita melakukan dekompresi, itu kita dekompresinya harus
open, ya, sebaiknya itu open surgery. Karena dengan open surgery kita bisa melihat secara langsung, ya, apa sebaran dari apa yang lihat ini, apalagi kalau sudah masif, ya, dan kita lebih baik terbuka, dan terbukanya pun terbatas di tempat yang patologi, ya. Walaupun sekarang banyak orang coba dengan endoskopik juga, tapi ya kerjanya terlalu lama dan saya yakin nggak baik juga untuk ininya. Atau kadang-kadang di mana kita harus melakukan anterior surgery, ya, kita bisa melakukan minimal invasif sekarang ini seperti OLIF, ELIF, itu juga bisa dengan minimal invasif. Jadi sayatannya kecil, nggak perlu kita open besar-besar. Tapi endoskopik itu masih dipertanyakan untuk di depan. Walaupun sekarang katanya ada beberapa center yang bisa melakukan laparoskopik. Dan saya rasa itu juga terlalu, usahanya terlalu, effortnya terlalu besar dan akan terlalu lama. Seperti contoh, saya suka katakan torakoskopik surgery pada apa skoliosis misalnya 70 derajat ya torakal. Ada teman-teman kita yang melakukan di luar negeri. Tetapi kalau kita lihat, itu dengan effort yang besar, dengan apa morbiditas, ya saya rasa morbiditas besar, ya karena begitu lama operasinya, dan kenapa toh kita dengan posterior juga. Mudah sebetulnya. Salah satunya seperti itu. Dan itulah yang saya bilang, kita harus menilai apakah kasus ini suitable, cocok untuk minimal invasif dan bisa diperbandingkan dengan kasus open surgery dengan baik gitu. Sehingga minimal invasif ini menjadi benefit bagi pasien itu, tidak menjadi malapetaka bagi pasien itu. Jadi saya rasa itu yang case by case yang kita harus terus gali ya Dr. Roman ya, agar kita tahu mana yang cocok dan mana yang tidak. Karena ini kalau dijelaskan satu persatu tentunya panjang banget ini. Kalau kita lihat assessment kita, mungkin teman sejawat tersebut bisa lihat deh. Ya kapan-kapan, oleh karena itu saya sudah pernah merangsang Medical Club ini untuk membuat assessment group paling tidak sebulan sekali lah, supaya kita tahu apa sih ini lebih baik di endoskopik atau di open surgery gitu. Seperti itu Dr. Roman. Terima kasih dok. Jadi tidak mudah, perlu untuk decision group untuk diskusi kasus-kasus yang sulit gitu ya. Ya. Terima kasih Dr. Lutfi selaku narasumber yang telah banyak membagikan ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmunya barokah, bermanfaat untuk kita semua, kemajuan di bidang spine di Indonesia, dan kita sudah bisa mengerjakan di berbagai daerah, nanti bisa kita ikuti. Dan mungkin kalau ada pertanyaan yang belum saya bacakan, mungkin bisa nanti kita jawab via chat. Terima kasih atas keluangan waktunya Dr. Lutfi untuk memberikan ilmu ke kita semua. Dan mungkin sebelum ditutup, saya akan sampaikan juga untuk seminar seri keempat nanti diadakan tanggal 24 Agustus dengan judul Common Congenital Musculoskeletal Disorder on Overview oleh Profesor Dr. Dr. Yoyos Dias Ismiantoro, SPOT konsultan dan dari Bandung, kemudian juga Dr. Hendra Cahya Kumara SPOT konsultan. Mungkin itu Dr. Lutfi, terima kasih atas sharing-nya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih juga untuk ke seluruh peserta seminar dimanapun berada, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC.